IKIM Inspirasi Inforia Islami, kembali kita bersiaran waktu ini untuk jam pertama Aspirasi edisi Khamis. Dan Alhamdulillah, untuk bersama dengan sahabat pendengar, kita akan kongsikan slot pertama kita, Tahsinul Ibadah. Dan untuk anda rakan pendengar, hari ini kita akan bersama dengan tak lain tak bukan tetamu tetap kita. Kita ada Ustaz Ahmad Lufi Muharram di talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Masya Allah, hari ini bersama dengan Ustaz. Tadi kalau saya cakap dengan rakan-rakan pendengar kita Ustaz, kita hari ini kita akan sambung pengajian Mata Zubat. Tapi ni Masya Allah, sebab Ustaz pun cakna dengan persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat kita, hari ini kita akan sambung dengan sesi soal jawab. Sebelum nanti, sebab kita dah akan masuk pada bab solat, dua solat raya. Jadinya Ustaz kata lebih baik kalau kita bawa untuk dekat dengan waktu nak raya nanti. Jadi taklah lupa kan, Masya Allah. Jadinya hari ini kita ada sesi soal jawab untuk anda rakan pendengar. Anda boleh tanyakan soalan-soalan anda di FB dan juga di WhatsApp IKIM di 011-2900-4004. Cuma awalan ini Ustaz, mungkin dia berikan sedikit mukadimah untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله terima kasih kepada Nurhayati Paradi penerbit rancangan Tahsinul Ibadah, seterusnya sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadhan juga adalah bulan pengorbanan dan mujahadah. Al-Quran diturunkan di dalam bulan Ramadhan. Ia juga memberi erti bahawasanya di dalam bulan Ramadhan, keberkatan dan keberkahan Al-Quran itu limpahannya berkali ganda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di dalam bulan Ramadhan akan memperdengarkan bacaan Al-Quran daripada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Jibril alaihi salam. Justru apabila kita mengambil peluang di dalam bulan Ramadhan ini untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran, memperbanyakkan tadabbur pada makna-makna Al-Quran, keberkahan yang datang daripada Al-Quran di dalam bulan Ramadhan ini akan bertambah berlipat-lipat kali ganda. Kita ambil contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i luar daripada bulan Ramadhan akan mengkhatamkan Al-Quran sekali setiap hari. 30 juzuk sekali setiap hari. Di dalam bulan Ramadhan, Imam Syafi'i akan mengkhatamkan Al-Quran dua kali setiap hari. Dua kali setiap hari. Kita boleh lihat bagaimana kesungguhan daripada Al-Imam Syafi'i, panutan kita, ikutan kita, teladan kita. Dibaca 60 juzuk setiap hari. Mungkin akan ada yang bertanya, masa yang diperuntukkan untuk Imam Syafi'i 24 jam. Masa yang diperuntukkan untuk kita 24 jam juga. Kenapa kita tidak mampu melakukannya? Yang pertama, kita tidak mampu melakukannya sebab kita belum memulakan. Yang kedua, azam yang lemah, himmah yang lemah daripada diri kita menyebabkan mungkin dalam masa sebulan ini sekali khatam pun kita tidak mampu melakukannya. Maka ambillah peluang bulan Ramadan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran Karim. Dan insya Allah di bulan Ramadan, Al-Quran itu lebih mudah
lancar di atas lidah kita. Dan untuk para hafiz Al-Quran, ambil peluang bulan Ramadan untuk mengulang, mengingat bacaan Al-Quran kerana ia akan menjadi lebih mudah insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk awalan pencerahan dan juga mukadimahnya. Dan kita nak teruskan untuk sesi soal jawab kita pada hari ini. Kita nak mulakan daripada rakan kita. Soalan daripada sahabat kita di WhatsApp IKIM Ustaz Nur dari Selangor. Tanyakan soalan berkenaan dengan air mazi Ustaz. Adakah air mazi membatalkan puasa katanya? Macam mana nak bersihkan? Kena mandi wajib ke atau bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Air mazi adalah merupakan salah satu dari cecair yang keluar daripada kemaluan. Selain daripada air mani, semua cecair yang keluar hukumnya najis. Hukumnya najis. Persoalannya adakah dengan keluarnya air mazi, maka wudu akan menjadi puasa. Wudu puasa akan menjadi batal. Wudu pasti batal. Adakah puasa juga akan batal? Jawapannya, puasa tidak batal. Puasa tidak batal sekiranya keluar air mazi daripada kemaluan. Apa yang perlu dilakukan oleh mereka yang terlibat, hendaklah dibasuh. Dibasuh kemaluan dan dibasuh pakaian yang terkena air mazi tersebut. Dan sekiranya ingin mengerjakan solat, haruslah ataupun wajiblah mengambil wudu semula kerana keluarnya air mazi membatalkan. Terima kasih banyak Ustaz. Dan seterusnya kita ada soalan daripada Pak Khalid di WhatsApp IKIM Ustaz. Ada dua soalan. Yang pertama, sahkah zakat fitrah beliau RM7 sedangkan beliau makan beras yang mahal Ustaz? Zakat fitrah, kewajipan yang seharusnya dikeluarkan atas setiap individu Muslim adalah sekadar satu gantang beras. Dan beras yang manakah yang wajib dikeluarkan zakat? Beras yang wajib dikeluarkan zakat adalah jenis beras yang kebanyakan penduduk tempatan menggunakannya. Maka di dalam konteks Malaysia, beras yang majoriti penduduk Malaysia menggunakannya adalah beras daripada misalnya Super A, iaitu dengan kadar RM7. Diterjemahkan dalam bentuk wang, RM7 mewakili harga 2.7 kilogram beras. Kewajipannya adalah beras, jenis beras yang kebanyakannya masyarakat makan. Maka kalau kita makan beras yang lebih murah ataupun memang kita tak makan beras langsung, kita makan roti sahaja ataupun kita makan beras yang lebih mahal, tetap penanda arasnya kewajipannya adalah beras standard yang diguna pakai oleh majoriti penduduk tempatan, iaitu diterjemahkan dengan kadar RM7. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan. Dan soalan kedua daripada Pak Khalid Ustaz. Ada hadis yang menyatakan semua amalan anak Adam baginya melainkan puasa untukku. Apa maksudnya? Sedangkan Allah tidak mengambil manfaat Ustaz. Di dalam hadis ada lafaz yang menyatakan bahawasanya puasa untukku. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. As-sawmu li wa ana ajzi bihi ataupun wa ana ujza bihi. Puasa untukku dan aku sendiri yang akan memberi balasan pahala kepada orang yang berpuasa.
Dalam satu riwayat yang lain, bacaannya ujazah. Aku sendiri akan menjadi balasan. Yang pertama terjemahannya, aku memberi balasan. Aku sendiri yang memberi balasan. Riwayat yang kedua terjemahannya, aku menjadi balasan terhadap amalan berpuasa. Maka hadis ini menggambarkan, sudah tentu bukan menunjukkan Allah perlu kepada amalan puasa kita. Iaitu di dalam hadis Qudsi ini ingin menyatakan bahawasanya tentang amalan puasa serahkan kepada kita. Aku sendiri akan memberi pahala kepada mereka yang berpuasa. Kerana amalan puasa ini adalah amalan yang kalau satu orang itu lakukan, memang ikhlas semata-mata kerana Allah. Kerana puasa ini amalannya bukanlah ada bentuk. Dia tak ada bentuk puasa. Tak ada rukuk, tak ada sujud, tak ada tawaf. Kita duduk dalam tandas pun kita puasa. Kita sedang menaik pun kita puasa. Itu yang dimaksudkan. Puasa ni dia tidak ada gerak khas. Dia tidak ada pergerakan khas. Boleh sahaja kalau satu orang dia makan dalam rumah, dia keluar, dia buat muka macam orang puasa. Dia duduk dalam bilik seorang-seorang, dia makan dalam bilik. Tetapi walaupun dia duduk seorang-seorang dalam bilik, dia tetap tak makan. Itu yang dimaksudkan. Puasa itu memang orang persembahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tidak mempunyai gerakan-gerakan tertentu. Hanya terserah kepada amanah seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan al-sawmuli. Dan oleh kerana begitu tinggi nilainya puasa, aku mengambil tanggungjawab untuk memberi pahala kepada mereka yang berpuasa ataupun siapa yang berpuasa, dia dapat Allah. Dapat Allah ini suatu ungkapan metafora yang memberi makna kalau satu orang itu dia dapat Allah, sudah tentu dia mendapat sesuatu yang besar, mendapat sesuatu yang agung, mendapat darjat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Alhamdulillah Ustaz. Dan kita ada satu soalan Ustaz berkaitan dengan ibu yang kena strok. Macam mana bayaran fidyahnya? Tapi jawapan tu selepas kita berhenti rehat seketika. Boleh Ustaz ya? Dan untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah waktu ini kita kembali bersiaran menerusi tahsinul ibadah untuk sesi soal jawab bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Alhamdulillah tadi pencerahan dah banyak dah juga Ustaz berikan. Terima kasih banyak Ustaz, dan kita sambung lagi soal jawab kita, yang mana rakan-rakan pendengar IKIM boleh hantarkan soalan di FB IKIM yang sedang bersiaran secara langsung saat ini di FB IKIM FM. Bagi yang dengar, tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian Ustaz Ahmad Lufi Muharram pada pagi ini. Dan juga anda boleh tanyakan soalan anda di WhatsApp IKIM di 011-29-004-004. Kita ke soalan seterusnya tadi Ustaz. Sebelum kita berhenti rehat, kita ada soalan daripada Kak Z. Soalannya berkenaan dengan ibu beliau mengalami stroke sekarang ini, dan doktor menasihatkan beliau tidak berpuasa kerana badannya yang agak lemah dan perlu mengambil beberapa jenis ubat. Jadi persoalannya adalah, adakah perlu membayar fidyah untuk ibu tersebut untuk 30 hari dalam bulan puasa ini, atau tunggu sehingga habis bulan puasa mengikut bilangan hari yang ditinggalkan? Sebab sekarang ibu beliau memang cuba juga nak berpuasa walaupun dilarang. Wallahualam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seseorang itu sakit, maka dia diberi kelonggaran untuk tidak berpuasa. Bahkan kalaulah dengan berpuasa akan memudaratkan secara ketara terhadap dirinya, perbuatan berpuasa itu sendiri adalah dilarang. Sakit seperti disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu kelonggaran yang membenarkan seseorang itu untuk tidak berpuasa. Namun, sakit ini ada dua keadaan. Yang pertama, seseorang mengalami sakit yang tiada harapan sembuh. Yang sakit tersebut menyebabkan dia tidak boleh puasa. Kalaulah kategori sakit yang dihadapinya seperti itu, maka gugurlah kewajipan berpuasa daripada dia secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Pada bulan Ramadan, dia memang tak wajib puasa zahir dan batin. Dengan erti kata, kalaulah dia ditakdirkan sembuh secara luar biasa. Sepatutnya tak sembuh, tetapi ditakdirkan sembuh secara luar biasa, dia tidak wajib pun qada puasa tersebut. Untuk orang yang seperti ini, kewajipannya hanya membayar fidyah sahaja. Adapun orang yang mengalami penyakit yang ada harapan sembuh cuma bulan puasa, dia sakit, untuk dia belum ada kewajipan. Kerana kalaulah dia sehat nanti lepas Ramadan, kewajipannya qada. Qada puasa yang telah ditinggalkan kerana sakit di bulan Ramadan. Betul. Kalaulah ditakdirkan dia meninggal dunia sebelum sempat qada, maka barulah dibayar fidyah setiap mengikut setiap hari yang telah ditinggalkan, satu hari dengan kiraan satu jumpa beras. Dalam situasi penyakit stroke yang dihadapi dan berdasarkan nasihat daripada doktor, iaitu dia hendaklah meninggalkan berpuasa, maka adakah penyakit stroke ini jenis yang ada harapan sembuh ataupun tidak? Maka kalaulah dia masih dalam kategori ada harapan dan dia bergantung kepada ubat buat seketika sahaja, maka untuk kategori seperti ini, dia masuk dalam kategori nombor dua.
Nombor dua. Nombor dua dengan makna tidak ada pembayaran fidyah lagi. Dan sekiranya berlaku misalnya kematian, maka barulah dibayar fidyah untuk setiap hari bilangan tersebut. Maka dia bergantung kepada jenis strok yang dihadapi oleh ibu orang yang bertanya. Baik, terima kasih banyak Ustaz untuk pencerahan. Dan seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita di FB Ikim. Bertanyakan soalan berkenaan dengan musafir bersempena dengan PKPB ini Ustaz. Bagaimana cara solat bagi orang yang tidak boleh berhenti sembahyang? Jika meneruskan perjalanan, dua waktu solat akan luput. Bolehkah solat fardu dalam kenderaan Ustaz? Atau tunaikan jamak takhir apabila sampai di rumah kediamannya? Ini soalan daripada Nuraidin Nurdin. Silakan Ustaz. Mereka yang melakukan rentas negeri dalam tempoh PKPB, PKPB tidak dibenarkan berhenti pun tidak ada tempat nak berhenti untuk berhenti kerana tidak disediakan RNR begitu. Betul. Yang saya faham. Maka sebenarnya walaupun dia tidak boleh solat di dalam surau RNR, adakah dia boleh uruskan dirinya untuk solat dengan berhenti di kawasan tersebut dengan membentang sejadah semayang di atas. Di atas jalan, kata jalan raya. Semayang di kawasan tersebut walaupun di luar bangunan, maksudnya begitu. Di bawah pokok ke, ataupun dia melakukan exit tertentu dan mungkin dia akan jumpa kawasan yang dia boleh berhenti untuk solat. Berhenti untuk solat walaupun bukan di dalam bangunan, maka wajib berhenti, wajib menguruskan ataupun wajib merancang sehingga kita tetap boleh mengerjakan solat. Jadi misalnya kalau kita pergi pun, paling banyak pun solat yang kita akan lalui adalah dua solat. Maka sama ada kita sembahyang jamak takdim ataupun kita sembahyang jamak takhir. Saya tidak lihat dalam situasi ini telah sampai ke tahap tidak boleh solat langsung sehingga semua solat dikerjakan di dalam kenderaan. Maka kita rancang, kita tengok rute perjalanan kita. Kalau sekiranya boleh di exit di tempat yang tertentu, kita keluar kemudian kita masuk balik, maka wajib melakukan seperti yang demikian. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Maknanya tak ada alasan untuk kita meninggalkan solat walaupun dalam PKPB ini. Terima kasih banyak Ustaz. Dan seterusnya kita ada soalan daripada Hajah Sarah daripada Kuala Lumpur. Beliau berniat untuk solat sunat witir 3 rakaat tapi baru rakaat pertama dah berkumandang azan subuh Ustaz. Beliau kena teruskan atau beri salam selepas selesai rakaat pertama itu Ustaz? Waktu witir bermula apabila kita sudah selesai sembahyang isyak. Apabila kita sudah selesai sembahyang isyak, sebenarnya waktu witir telah masuk. Cuma apabila ada sembahyang tarawih, witir itu ditangguhkan sehingga selesai tarawih. Dan waktu untuk solat witir akan berakhir dengan berkumandangnya azan subuh ataupun dengan masuknya waktu subuh. Satu orang dia sembahyang witir, baru satu rakaat azan berkumandang. Maknanya waktu dah habis. Adakah dia boleh teruskan sembahyang witir? Ataupun dia keluar daripada sembahyang witir kerana waktunya telah habis? Dia tidak perlu keluar. Dia tidak perlu membatalkan sembahyang witirnya. Dia teruskan solat, sempurnakan 3 rakaat. Cuma solat witir yang dia lakukan pada hari itu adalah dilakukan secara qada. Bila solat witir itu dibuat waktu dah habis, maknanya apa? Dia boleh solat lagi. Bezanya kalau dia buat dalam waktu dipanggil tunai. Kalau dibuat luar waktu dipanggil qada. Maka teruskan sembahyang witir dan ia dikira sembahyang witir tetapi qada. Baik, terima kasih Ustaz. Dan seterusnya kita ada soalan daripada Safi Abdul Rahman. Kata, boleh ke solat isyrak di rumah jika kita tidak solat jamaah waktu subuh Ustaz? Solat isyrak ataupun solat duha
tidak ada kaitan. Ini soalannya apa? Dia solat subuh di? Dia tak solat subuh secara berjemaah. Tidak solat subuh secara berjemaah. Untuk kesahihan solat isyrak, tidak ada kaitan dengan adakah dia telah solat subuh secara berjemaah ataupun tidak solat subuh secara berjemaah. Kerana dia adalah sembahyang yang tersendiri, yang tak ada kaitan dengan jemaah ataupun tidak berjemaahnya sembahyang subuh orang tersebut. Jawapannya boleh. Tak ada masalah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Dan seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita. Bagaimana ataupun apakah hukumnya jika tak mampu puasa dan bayar fidyah bila kita pernah koma dan melihat suatu tempat dan maksudnya dia pernah koma. Jadi apa hukumnya? Perlu bayar puasa dan bayar fidyah ke macam mana Ustaz? Antara mereka yang tidak wajib berpuasa adalah orang yang gila. Adapun orang yang ighma', ighma' ni maknanya pingsan. Koma ini termasuk pingsan. Orang yang pingsan, dia masih wajib mengerjakan puasa apabila dia sedar kelak. Maksudnya bila dia sedar untuk hari-hari tersebut yang dia tidak berpuasa, hendaklah dia mengqadha. Itu bukan dengan cara membayar fidyah. Qadha saja. Mengqadha dia. Baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kita ada soalan daripada sahabat kita ni berkenaan dengan puasa sunat Ustaz. Dia telah berniat untuk berpuasa sunat tetapi lupa nak minta izin suami untuk berpuasa sunat tersebut. Adakah dia boleh teruskan puasa atau bagaimana? Tapi jawapannya sampai kita berhenti rehat sekali lagi untuk anda rakan pendengar dan juga Ustaz yang ke mana-mana teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Tak jaga hubungan dengan Allah, problem yang utama, subhanallah, solat inilah yang tak terjaga. Hubungan dengan Allah tak jaga, macam-macam problem akan berlaku. Diiringi dengan lagu-lagu ketuhanan terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Ramadan tahun ini menyedarkan kita bahawa kebebasan adalah nikmat terbesar bagi kita. Kebebasan jugalah yang diharapkan oleh warga Palestin. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang paling bermakna buat kita. Bermakna bukan sekadar bermuhasabah, tapi bermakna juga dalam membantu warga Palestin. Ayo, zahirkan kebersamaan kita membantu rakyat Palestin dalam kempen Ramadan bersama Palestin. www.amanpalestin.net atau hubungi 03-8926-7019. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian Tahsinul Ibadah bersama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram untuk sesi soal-jawab. Anda sangat digalakkan untuk tekan butang share bagi yang telah pun mengikuti DFB IKIM FM saat ini. Alhamdulillah. Dan kita nak sambung tadi Ustaz, soalan daripada sahabat kita berkenaan dengan puasa sunat. Yang mana rakan kita ni dari Kulim, Kak Hana, tanya, seorang isteri telah berniat untuk berpuasa sunat tanpa minta kebenaran daripada suaminya kerana terlupa. Setelah masuk waktu zuhur, baru diteringat untuk minta izin daripada suaminya. Bagaimana keadaan puasanya? Adakah cukup dengan niatnya di awal tadi? Ataukah adakah puasa tu terbatal kerana perlu minta izin daripada suami dahulu sebelum pasang niat? Sedangkan ketika itu telah pun masuk waktu zuhur, Ustaz. Seorang wanita tidak boleh mengerjakan puasa sunat. Sekiranya suami berada di rumah ataupun dalam kawasan lah, pejabat mungkin rumah lah tu, maknanya suami ada, maka dia tidak boleh mengerjakan puasa sunat kecuali mendapat izin daripada suaminya atau tahu suaminya mengizinkan.
mendapat izin atau dia tahu suami dia tak kisah pun. Memang bagi puasa walaupun tak minta pagi tadi. Tetapi kalau buat puasa ni suami dia tak ada masalah. Ha. Maka pada ketika itu dia boleh berpuasa. Misalnya kita puasa dalam keadaan kita tak minta izin dan kita pun tak tahu, tak pasti suami kita bagi ataupun tidak. Pada ketika itu, kalau dia niat malam tadi ataupun lepas subuh, niat dia itu sah. Masalah niat dengan izin ni dia tak ada kaitan. Maksudnya, walaupun dia niat puasa tanpa izin suaminya, puasanya itu dikira sah. Puasanya itu dikira sah, cuma perbuatan dia itu dikira salah. Perbuatannya dikira salah, puasanya sah. Jadi kalau lepas Zuhur baru dia dapat izin daripada suaminya, cukuplah niat yang dia dah buat malam tadi ataupun sebelum Zuhur untuk mengesahkan puasa pada hari tersebut. Jadi ingat, dia punya formulanya mendapat izin secara lisan ataupun tahu. Dia panggil al-ilmu bil-idhn. Al-ilmu bil-ridha, tahu yang suaminya redha, suaminya izinkan. Maka dalam dua-dua keadaan ini, dia harus melakukan puasa. Dan diingatkan antara sahnya puasa sunat wanita tersebut dengan izin tidak ada kaitan. Yang ada kaitan salah ataupun tidak. Baru ada kaitan dengan mendapat izin ataupun tidak mendapat keizinan. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan seterusnya, soalan daripada sahabat kita di WhatsApp Ikim berkenaan dengan solat tarawih Ustaz. Adakah berdosa solat tarawih berimamkan imam yang belum solat isyak Ustaz? Adakah berdosa sembahyang tarawih di belakang imam yang belum sembahyang isyak? Semayang terawih ini tidak sah kalau kita belum semayang isyak. Tidak sah Ustaz. Dia semayang isyak, dia semayang terawih. Semayang terawih dia tak sah. Semayang terawihnya tidak sah. Jadi bila semayang terawih dia tidak sah, kita tahu dia punya semayang terawih tidak sah. Kita ikut, kita berimamkan dengan satu orang yang semayangnya tidak sah. Sudah tentu semayang kita pun tidak. Tidak sah. Tidak sah. Bukan masalah berdosa ataupun tidak. Memang sembahyang kita tidak sah. Sembahyang dia pun tak sah, sembahyang kita pun tak sah. Walaupun kita telah sembahyang isyak. Kerana kaedah ikut imam ni, hendak ataupun hendaklah kita tahu yang sembahyang imam kita itu tidak sah. Dalam situasi ini memang jelas sembahyang imam kita itu tak sah. Maka kita tidak boleh mengikuti imam tersebut. Jadi imam itu apa yang dia kalut sangat nak semayang terawih. Isyak belum semayang. Semayang isyak 4 rakaat. Semayang terawih 20 rakaat. Ini yang dipanggil tidak memahami yang mana lebih utama. Semayang isyak kan lebih utama daripada semayang. Semayang terawih. Masya Allah, tu ingatan daripada Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Seterusnya ada soalan daripada sahabat kita Norida yang tinggal di Jenjarum. Tanya, dulu kita pernah dengar, kata Ustaz pernah beritahu tentang cara solat duha, iaitu tak semestinya dilakukan secara dua rekaat, tapi boleh lakukan secara terus 4 rekaat atau 6 rekaat dengan satu salam. Betul ke Ustaz? Semayang duha, semayang witir, semayang tasbih, iaitu semayang-semayang yang ada rakaat lebih daripada 2, boleh dilakukan 2, 2, 2, maknanya salam setiap 2 rakaat ataupun digabungkan. 4 rakaat, 1 salam. 6 rakaat, 1 salam. 8 rakaat, 1 salam. Namun yang lebih afdal adalah dengan memisahkan 2, 1 salam, 2, 1 salam. Ya, jawapannya betul. Boleh melakukan seperti yang dimainkan itu. Tapi ingat, semayang terawih tak boleh. Semayang apa dia? Semayang terawih tak boleh. Rakaat 1 salam. Tak boleh. Ataupun rakaat 1 salam. Tak boleh. Semayang terawih tak boleh.
sembahyang yang lain yang saya sebutkan tadi hukumnya boleh. Boleh. Alhamdulillah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan kita sampai ke hujung-hujung untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin satu soalan kita boleh raikan daripada sahabat kita di Facebook dan juga di WhatsApp Ikim berkenaan dengan solat dan sebagainya. Rakan kita bertanyakan soalan Ustaz berkaitan dengan solat sunat hari raya Ustaz. Apakah syarat solat sunat hari raya? Adakah boleh dibuat di rumah sekiranya PKP masih berlangsung Ustaz? InsyaAllah pembahasan tentang sembahyang hari raya kita akan baca terus dari kitab menjawab soalan yang ditanya ini sebagai meraihkan. Jawapannya boleh. Jawapannya boleh. Sembahyang hari raya boleh dilakukan. Sebenarnya sembahyang hari raya, khutbah bukanlah syarat sah sembahyang raya. Kalau dia sembahyang raya seorang-seorang kat rumah dua rakaat, sembahyang rayanya dihukum sah. Kalau niatnya betul, kalau rokaatnya betul, maka dia dikira sembahyang raya. InsyaAllah, kita doakan supaya kita boleh sembahyang raya dekat masjid. InsyaAllah, insyaAllah, amin. Kalau ditakdirkan sembahyang raya itu tidak dapat dibuat di masjid, maka insyaAllah tahun ini ramai orang yang akan menjadi imam untuk sembahyang hari raya. Masya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Tapi apa pun Ustaz, kita sampai ke penghujung, mungkin ada sedikit kata-kata akhir, kesimpulan yang boleh Ustaz berikan, titipan untuk rakan-rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Kita hendaklah terus berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat masalah yang sedang dihadap sekarang. Insya-Allah dalam waktu yang terdekat segala masalah ini akan selesai. Kerana berdasarkan sejarah dan pengalaman manusia, sifat wabak ini, dia akan hilang secara tiba-tiba tanpa dirancang. Maka tiba waktu tiba-tiba itu di dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita harapkan dia di dalam waktu yang terdekat supaya semua orang Islam dapat kembali melakukan amal secara normal seperti biasa, masjid dapat diimarahkan semula. Kita merindui masjid, masjid pun merindui kita, insyaAllah. Jadi mereka yang selalu datang ke masjid, insyaAllah malaikat-malaikat dan jin-jin yang ada dekat masjid itu sentiasa merindui kedatangannya. Wallahu a'lamu bissawab. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz untuk titipan akhir. Insya Allah minggu hadapan kita akan kembali. Kita nak sambung lagi Ustaz kan dengan sesi soal jawab kita untuk satu lagi minggu. Insya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rabbi Salam.